Hello guys, selamat pagi. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Kita pagi ini mau berangkat cari uang, guys. Subscribe. In 200 meters, keep right at the fork. Guys, subscribe. Okay guys, kita waspada berjalan di jalan raya. Selalu waspada. Keep right at the fork. Memandang ke depan, kanan kiri, sen, dilihat-lihat. Kalau mau belok kanan, sen kanan. Kalau mau belok kiri, sen kiri. Spion, lihat-lihat kanan kiri, belakang dan sebagainya. Kaki tangan aktif selalu, guys. Oke guys, selamat berjuang. Mari kita maju. In 400 meters, continue straight. Continue straight. Pengen ikutan namanya apa sih, kalau kita tahu feeling lu lagi kayak gimana?
buatan dalam tren yang lagi rame namanya apa sih? Iya. Nanti kita tanya-tanya dikit lah. Oke guys. Ini kalau jam berapa ini? 8 lewat. Di tol dalam kota itu udah macet ya guys. Tuh, masuk gerbang tolnya aja udah seperti ini. Tuh, ini. Walaupun ada berapa pintu itu? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tambah 6, 12 sampai 16 pintu tol masih bisa bikin macet apa antri ya panjang. Nggak akan pernah cukup. Nah ini tiap orang atau kendaraan bisa milih nih mau jalur kiri atau jalur kanan, ya kan? Menurut logiknya masing-masing. Sebenarnya mungkin kiri itu kalau ke paling kiri atau paling kanan, ya nggak tahu lah. Sama ntar dibilang begitu ikut semua begitu ya macet sama aja. Atau ada yang jalurnya nih ambil paling kanan terus tuh nih kayak ini sekarang ini mau coba ambil kanan terus. Nggak tahu ada yang udah pernah bandingin nggak guys, enak kan ambil sebelah mana, jalur sebelah mana nih. Kosong itu yang jalur merah ini, yang merah itu kosong tuh. Apa itu pakai mesin otomatis ya? Ada sih sebenarnya mesinnya itu yang kelihatan tuh gendeng. Mama khawatirnya kalau pas rusak aja itu, pas rusak itu ya malah tambah lama. Rusaknya itu bisa dari alat kita yang nggak kebaca atau bahkan itunya yang nggak bisa baca, nggak tahu juga kan. Malah mundur dan malah antri lagi lama tambah. Aduh. Nah ini ambil lagi paling kanan, sebenarnya mau ini ada 4 ini. Nggak gerak itu. Nah ini bagus ya guys ya, cemaranya, cemara apa nih, udah gede-gede. Yang kemarin kecil di mana bapak tinggal tuh di itu aja berapa, 25.000. Ingat, ada yang ingat gak? Kecil loh. Oh ini gede berapa nih?
gerak nih guys. Satu menit. Ini rasanya macet ya, apa kayak gini guys, rasanya macet di tol dalam kota, mau masuk tol dalam kota dari Jagorawi. Gerbang tol Cililitan.
gimana sih nih? Kanan-kanan kiri, waduh. Gimana guys, dikasih jalan malah kiri lagi. Waduh. Penting konsistensi guys. Kanan-kanan, kanan, kiri-kiri. Bingung jadinya tuh. Kanan-kiri, kanan-kiri, aduh. Itu lama banget ya guys ya, ada setengah jam. Kiri lancar, ambil kanan. Rumput tetangga lebih hijau. Lalu kirinya lancar, ke kiri. Tulisannya bacanya apa guys? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi.
In 200 meters, take the interchange on the left. Take the interchange on the left. Waduh, wah jatuh nih. Wah, ada kecelakaan guys. Ini, wah, banyak apa? Minyak jatuh. Apa? Apa ini? Gimana ini? Pas macet lagi. Ayo, gimana ini guys? Ada depannya ada enggak? Kosong pak ya? Bentar pak, di kolong ada. Ada ya? Oh, ngalir lagi ya? Tadi udah di jalan. Udah pak. Udah. Udah pak. Lurus. Lurus.
Kalau nggak jalan, bingung juga guys. Itu antrinya panjang, tambah macet. Ya, serahkan pada ahlinya. Yang itu kasihan juga banyak ini nyantar. Yang kehalang malah banyak juga. Ruginya mungkin lebih banyak. Ya, kita bantu sebentar, pinggirin yang sekitar mobil kita. Kita bisa jalan, itu udah banyak yang bantu. Biasanya kalau lewat ini pas senggang ya guys ya, cepet. Nah inilah
Kalau macet ya begini nih guys. Gak gerak. Dari Cawang ke mana itu? Ini? Yang keluar Tebet atau yang dia paling deket mungkin bisa sejam kali itu atau lebih. Videonya potong-potong. Habis memorinya. Angkut apa ini? Apa itu? Roket tuh. Tol atau mau jalan biasa macet semua guys. Porsche guys, Porsche. Mana nih, Porsche-nya bingung juga, sama. Mau kanan atau tengah? Listrik ini guys, Porsche-nya. Wah, Porsche listrik, hibrid apa listrik ini? Ada yang tahu nggak? Porsche Center Jakarta, wah mantap mantap. Ini konglomerat ini. Coba kayak ini gajinya berapa itu guys? Wis angel angel lah.
ini pengusaha yang sampai ngeliatin ini terus malah macet ya ikutan. In 300 meters, take the exit on the left. Ambulan udah apa? 3K, 3. Oh, paling enggak dalam perjalanan ini. Take the exit on the left. Mau keluar dari perjalanan. Oh, ada yang turun di tol, guys. Jangan lagi. Saking takutnya macet. Keep left at the fork.
300 meters. Turn right. Turn right. Cek HP naik motor pas jalan lampu merah, kok bisa ya? In 300 meters, turn left. Turn left. In 500 meters, at the roundabout, take the first exit. In 100 meters, make a U-turn. Make a U-turn. Yeah. Your destination is on the left. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Yeah.
Harus di sensor 3 kali ya. Penuh guys, biasa kosong. Nah ini karena macet tadi. Kosong cuma jauh ya. Ini aja ya. Oke guys, segitu aja dulu video kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Subscribe guys, subscribe biar lebih banyak subscribernya. Jadi konglomerat. Terima kasih guys. Thank you for watching. ご覧いただきありがとうございます。